Vendor. Bahan: kertas origami, penggaris, gunting, dan lem. Cara membuat: ambil kertas origami dan lembar digulung buat batang. Ukur kertas origami dengan ukuran 9 meter kali 15 cm. 9 cm. Sesuai contoh. Lipat, kemudian digunting kecil-kecil seperti contoh. Itu bikin apa dia? Bisa. Terus. Nah, terus. Terus ya gitu bagus. Udah bagus itu, langsung aja digulung. Bisa. Nah, ya gitu terus. Terus. Ya. Ih, terus ini dilipat dua, dilipat dua. Gini. Bukan gitu, memanjang. Ya gitu ya. Ya samain. Ya gunting, gunting di sininya, ya yang situnya, ya. Waduh, stres ini misal. Suruh bikin di rumah adat. Suruh bikin di rumah adat. Dibalik terus dilem sampingnya ini, nah kasih lem, kasih lem di sini baru lipat no no kasih lem dulu, kasih lem dulu. Nah ya situanya aja. Lagi udah sedang terlalu
Udah dilem. Lem. Lipat. Dilipat. Lipat gini ya? No, salah. Ya gitu. Nah, ya sip. Nah, ya gitu. Ya, langsung lem. Udah jangan digituin, yang digituin. Gak apa-apa, yang penting dilem. Terus yang ini digunting juga zigzag tapi ya. Zigzag. Bukan, digunting gini. Sama gunting dulu. Ini dilem, udah ini. Ini dilem di sini. Gitu? Ntar dulu ya, nanti cabut. Ini dilem dulu. Ujungnya itu. Enggak. Ini. Nih sini kasih lem terus digulung. Kasih lem dulu. Ya, kasih lem. Lem dulu. Batangnya. Lem batangnya. Udah, kasih tempel dulu, tempel. Ya, diputar. Dilem lagi. Keliling dulu lem. Dari 2019. Nih. Ini kasih lem lagi. Terus digulung. Enggak usah dilem kan. Dilem terus kan digulung ke bawah. Kasih lem dikit-dikit. Nah, gulung ke bawah. Ya, kasih lem tapi dikit-dikit ini. Kasih dikit. Nanti terakhir baru dilem. Sudah, terus. Mana sih ini? Gini zigzag. Ya, ini lebah buaya ini. Kalau misalnya ini besar ini baru tebal kayak di lebah buaya. Nih, abang cabut ininya. Kembali.
Enggak, ya gitu aja enggak apa-apa. Kasih lem dikit. Seperti ini teman-teman, segede suaranya. Terima kasih ya. Waalaikumsalam, syukran.